Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman subscriber, kita berjumpa lagi. Untuk video kali ini kita masih membahas seputar pinjaman online terbaru Cepat Cair 2023 yang pastinya sudah tersedia di Play Store ya teman-teman. Untuk nama aplikasinya yaitu Pinjaman Kredit Muda Cepat Cair Terbaru 2023. Dan bagi teman-teman yang belum tahu caranya, silahkan simak video ini sampai selesai. Sebelum teman-teman mengajukan pinjamannya, di sini admin akan memberikan solusi terlebih dahulu. Yang pertama, pastikan usia kita sudah 18 tahun, memiliki KTP, dan memiliki pekerjaan yang tetap. Dan yang pastinya data diri kita masih bersih, belum tercoret di OJK, agar credit score kita tidak rendah ya. Kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut. Alangkah baiknya bagi teman-teman yang belum bergabung, tekan tombol subscribe dan notifikasinya agar tidak tertinggal jika ada video-video terbaru dari channel ini. Oke, kita buka aplikasi pinjamannya. Selanjutnya kita diarahkan untuk memasukkan nomor handphone kita terlebih dahulu dan pastikan nomor handphone kita yang masih aktif agar kita mudah mendapatkan kode verifikasinya. Oke, kita masukkan nomor handphonenya terlebih dahulu. Dan jika kita sudah berhasil untuk mendaftarkannya, nah di sini di aplikasi Kredit Mudah menyediakan limit hingga 200 juta rupiah. Untuk limit pinjamannya yaitu dari 5 juta hingga 200 juta rupiah. Dan di sini ada notifikasi teman-teman kita yang sudah berhasil untuk mengajukan pinjamannya. Kita langsung saja kita klik untuk pinjam sekarang. Selanjutnya kita di sini diminta untuk mengatur jumlah limit yang akan kita pinjam, mulai dari 5 juta hingga 200 juta rupiah, dan untuk jangka waktu pinjaman atau tenornya dari 6 bulan sampai 48 bulan. Oke teman-teman, silakan untuk mengatur limit yang akan teman-teman pinjam. Dan jika sudah untuk mengatur limitnya, maka selanjutnya kita klik kirimkan ya. Oke, kita pilih, kita checklist terlebih dahulu. Jika sudah, kita klik atau kita pilih langkah berikutnya. Di langkah selanjutnya, kita diminta untuk mengisi informasi pribadi, mengisi nama, NIK, KTP, alamat saat ini, jenis kelamin, usia, status perkawinan, nomor telepon, dan juga mengunggah foto KTP bagian depan sebanyak 2 kali. Oke, selanjutnya kita isi nama terlebih dahulu. Selanjutnya kita isi NIK KTP kita. Dan selanjutnya kita isi untuk alamat saat ini. Kita isi untuk kode posnya. Dan kita pilih jenis kelamin. Kita isi usianya. Dan selanjutnya kita isi untuk status perkawinan dan juga tingkat pendidikan. Dan kita unggah foto KTP kita bagian depan dan juga bagian belakangnya. Dan jika semua sudah terisi seperti ini, selanjutnya kita klik kirimkan. Dan di sini sedang proses ya, kita tunggu. Dan selanjutnya kita diminta untuk mengisi informasi pekerjaan, yaitu mengisi jenis pekerjaan, alamat pekerjaan, nama perusahaan, total tahun kerja, pendapatan bulanan, dan juga pendapatan rumah tangga bulanan. Oke, kita isi dari mulai jenis pekerjaan terlebih dahulu. Selanjutnya kita isi untuk alamat perusahaan. Dan kita isi untuk nama perusahaan. Dan selanjutnya total tahun kerja, pendapatan bulanan, dan pendapatan rumah tangga bulanan. Dan jika semua sudah terisi seperti ini, kita coba klik kirimkan. Selanjutnya kita diminta untuk mengisi informasi bank untuk pencairan limit pinjaman di aplikasi Kredit Mudah. Pilih untuk nama banknya. Selanjutnya kita isi untuk nomor rekening banknya.
Jika sudah, kita mengisi informasi rekening bank, kita klik kirimkan. Di langkah berikutnya, di sini kita diminta untuk tanda tangan elektronik. Oke, kita tanda tangan terlebih dahulu. Jika sudah, kita klik kirim. Dan akhirnya di sini untuk pinjaman kita sudah disetujui ya. Di sini tertera dana sedang ditransfer ke rekening Anda. Mohon tunggu sekejap. Bagi teman-teman yang berminat untuk mengajukan pinjamannya, mudah-mudahan berhasil. Dan itulah tutorial cara pinjam uang di kredit mudah cair terbaru 2023. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.